majlis ceramah DAP Kampung Bamban Batu Kaja, kawasan Don Trono dan kawasan Parlimen Batu Kaja, YB Ngah Komeng, pengerusi DAP Negeri Pulau Pinang, YB Anthony Loh daripada Seremban, dan juga setiausaha organisasi peringkat nasional DAP, dan juga ahli parlimen Batu Kaja Siva Kumar, dan juga tadi kita ada dengar ceramah daripada Adun Trono, Paul Low, dan juga kawan-kawan daripada Parti Bersatu Peribumi, kawan-kawan daripada Parti PKR, Parti Amanah, dan semua yang hadir pada petang ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat petang. Jadi Kampung Bamban ini bukanlah tempat yang kita selalu datang, tapi saya orang Setiawan, tapi berada di Pulau Pinang. Saya sudah berhijrah ke Pulau Pinang sudah lama lah, mungkin 9 tahun. Tapi saya nampak apa ni Perak, iaitu negeri asal saya. Saya sangat-sangat sedih kita nampak Perak. Selepas Perak lepas tangan Pakatan Rakyat pada tahun 2009, pada tahun 2013, lagi sekali kerajaan negeri ini jatuh tangan Barisan Nasional. Nah, dalam 9 tahun kita nampak apakah kemajuan negeri Perak, apakah kemajuan dalam mungkin 11 bulan semasa Pakatan Rakyat ada di sini selepas Pilihan Raya 2008. Bukan saja Perak sudah mati dari segi pembangunan, Kedah sudah mati, beberapa negeri di Malaysia sudah mati. Jadi tuan-tuan nampak, sekarang nampak dia rakyat Pulau Pinang, pemuda-pemuda daripada Perak, pemuda dari Kedah, banyak negeri di bawah barisan pergi cari kerja di Pulau Pinang dan di Selangor. Ini hakikat. Kita dapat banyak daripada Perak, banyak daripada Kedah datang ke Pulau Pinang cari kerja. Dia kata tak ada kerja, tidak ada perkembangan di Perak. So, saya tanya sekarang kepada Kerajaan Barisan Nasional dan kepada kawan saya Zamri, apa mereka buat sekarang? Baru-baru saya dengar perbaduan kemajuan Perak mau ambil tanah 57 million di Lumut, untuk Lumut Merida, untuk pelabuhan Lumut. Saya tanya Zamri sebab dia pengerusi perbaduan kemajuan Perak, tanah itu untuk siapa? Lumut apa ini buat pengambilan tanah? Pengambilan tanah untuk apa? Untuk pelabuhan ke? Pengambilan tanah ini untuk kroni-kroni ke? Saya tanya mereka, saya minta komen, tanya ini dalam apa ini di parlimen ataupun di DUN di Perak. Kenapa ambil tanah sekarang di negeri-negeri yang dipegang oleh Barisan Nasional? Ini merupakan satu amalan di mana badan-badan kerajaan dia ambil tanah dengan harga yang lain, kemudian simpan tanah dan kemudian jual tanah dari harga pasaran kepada syarikat-syarikat kroni. Ini yang jadi. Dulu ini jadi di Pulau Pinang, dulu ini jadi di Selangor, sekarang ini jadi di Kedah, dijadi di Perak dan beberapa negeri. Saya tanya, pengambilan tanah adalah untuk tujuan awam, untuk membina hospital, untuk membina jalan, untuk membina sekolah dan sebagainya. Itu tujuan awam. Tapi mereka ambil, dia kata tujuan awam, tapi selepas beberapa tahun mereka jual atas harga pasar kepada kroni-kroni. Saya tanya Menteri Besar Zamri, kenapa you berbelanja 57 million untuk ambil tanah di pelabuhan Lumut? Pelabuhan Lumut ini sudah mati.
Mana kapal-kapal banyak datang ke Pulau Pinang? Di Lumut. Lumut ini adalah tempat saya berasal, saya berada di Lumut. Komen tahu, saya daripada Setiawan, Lumut. Kampung saya dari pelabuhan ini, saya rasa tak sampai 1 kilometer. Habis hutan bakau, hutan bakau habis di sana. Inikah kerajaan mau jaga alam sekitar? Inikah kerajaan Barisan Nasional mau jaga kebajikan orang awam di Perak? Saya sedih apabila saya balik kampung saya sedih kita nampak satu masa ketika adalah hutan bakau, sekarang semua ini botak. Nah, inikah apa ini pembangunan kita pun tak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini, saya datang sini bukan saya mau temberang. Saya tidak mau datang sini mau cakap apa ini besar-besar tentang Pulau Pinang. Tapi realitinya Pulau Pinang lebih maju daripada Perak. Tak ada bandingan. Lebih maju daripada Kedah. Apakah kenapa Selangor dan Pulau Pinang boleh mencapai satu kedudukan ekonomi yang tinggi sebab satu saja pengurusan yang baik. Itu saja. Pengurusan yang baik. Tidak ada rasuah, tidak ada pilih kasih, tidak ada kroni. Apabila pengurusan ini rosak, apabila kita naikkan anak kita, kita saudara kita, hancurlah pengurusan manusia. Mana-mana kita boleh nampak di dunia, mana-mana pengurusan ini rosak, negara itu rosak. Di Pulau Pinang sekarang ini, berapa kita hutang apabila kita mengambil alih kerajaan pada tahun 2008, hutang adalah lebih 600 million. Sekarang hutang adalah 60 million saja. Saya tak tahu Perak, mungkin komen, mungkin apa ini, saya kumpul tahu apa hutang negeri Perak. Apa hutang negeri Selangor ini, negeri Sembilan? Kita bagi. Apabila kita simpan duit, bukan kita simpan duit dalam bank supaya kita boleh dapat bunga, tidak. Kita simpan duit supaya kita boleh bagi kepada warga emas RM100 satu tahun. Kita bagi siapa-siapa yang meninggal dunia, kita bagi RM1,000. Kita ada program pembasmian kemiskinan. Kalau ada keluarga, isteri, suami tak ada, 3 anak, boleh dapat lebih kurang RM400. Ini adalah atas sumbangan daripada Jabatan Kebajikan. Kita ada bantuan kepada anak-anak di sekolah darjah 1 dan 4, tingkatan 4, kita bagi. Ada lagi banyak program-program yang kita telah dihasilkan selepas kita mengambil alih kerajaan pada tahun 2008. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ni, I am very sad, saya sangat sedih. Kerajaan persekutuan ini tak ada duit. Ini diakui oleh semua, tak ada duit. Tak ada duit untuk membina hospital. Tak ada duit untuk membina sekolah. Tak ada duit untuk melaksanakan kerja-kerja awam. Tak ada duit. Tak ada duit macam mana membayar doktor? Kita hasilkan banyak doktor, tapi tidak boleh ditempatkan di hospital-hospital. Tak mampu. Tapi dia orang membayarkan hospital swasta. Saya tak ada apa-apa dengan hospital swasta. Private hospital tak ada masalah. Tapi siapa mampu bayar? Siapa mampu bayar hospital swasta? Yalah, mereka yang datang daripada Indonesia dan semua dia kaya-kaya boleh datang. Ini dipanggil sebagai medical tourism. Kita perlukan hospital awam. We want public hospitals. Tapi kerajaan tak ada duit. Sorry. GST pun saya rasa tak cukup.
You sudah gasah apa ini pendapatan rakyat dari melalui GST. Berapa bilion mereka dapat? 50 lebih bilion daripada GST. Pelaburan. Kenapa kita selalu lari ke China? Senang kah dapat pelaburan dari China? You ingat apa ini dia ada masuk under table kah? Ini masalah bandar Malaysia ini apa masalah? Satu masa dia membagi kepada China, satu masa lagi dia bertarik daripada China. Saya ingat, saya syaki dia mau under table. Agar China tak akan bagi. Sebab CREC adalah satu perbadanan kerajaan China, bukan swasta. Najib kata saya tidak akan menjual kedaulatan Malaysia. Tapi sudah jual lampannya. Sudah jual. Apa tak mau jual? Mana ini bandar Malaysia? Siapa? Apakah bandar Malaysia ini adalah tanah dia mau jual supaya dia boleh bayar balik hutang satu MDB 50 bilion. Tapi sampai hari ini dia belum bayar dan hutang ini melambung. Nah, negara hampir muflis negara. Teruk negara. So, jadi saya pun tidak faham bagaimana Barisan Nasional ini boleh mentadbir negara akan menghadapi pilihan raya. Dan mereka rasa yakin bahawa mereka boleh tawan, boleh sekali lagi jadi kerajaan persekutuan. Ya memanglah dapat fixed deposit daripada Sabah dan Sarawak. Tapi di sini bukan senang lagi. Rakyat sudah tahu. Dato' Tun Mahathir sudah turun pada. Dia tahu. Bekas Perdana Menteri dia tahu. Selo Belo Najib dia tahu. Di Pulau Pinang kita ada amanah, kita ada fikir, kita ada Padi Bersatu. Saya sering jumpa dengan Bersatu dan kemenangan UMNO di 11 kawasan atau 10 kawasan DUN dan 2 kerusi parlimen adalah di pilihan raya lepas adalah satu kemenangan yang tipis. Kalau Bersatu, amanah, fikir kerja kuat, boleh tawan. Boleh tawan. Ini bukan mustahil. Saya minta apa ini? Sebab fokus parti Bersatu adalah kepada kawasan-kawasan UMNO, betul tak? Ya. Boleh ganti UMNO. Bukan mustahil di Pulau Pinang. Saya minta maaf, PAS ini tak kuat di Pulau Pinang. PAS ini bukan kuat di Pulau Pinang. Tapi mereka strategi saya tahu. Dia akan buat pertandingan tiga juru. Tiga juru ni bukan sebab PAS memenang, tapi dia bagi membagi kemenangan kepada UMNO. Lagi Pulau Pinang, saya rasa kita boleh selamatkan Pulau Pinang. Mungkin kita boleh selamatkan Selangor. Tapi PAS ini dia tidak mau secara formal gabung dengan UMNO. Tapi taktik kita tahu, dia masuk di perlawanan tiga penjuru supaya memberi kemenangan kepada UMNO. Kita tahu dia punya taktik. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, kita perlu satu pembaruan. Kita memang ada pembaruan pada tahun 2008 di mana 5 negeri jatuh. Bukan mustahil kerajaan persekutuan ini mungkin dalam tangan Barisan Nasional. Cuma mereka mimpi saja. Boleh jatuh. Mana-mana kerajaan di dunia boleh jatuh. Parti Kongres di India boleh jatuh. Beberapa parti yang memerintah 50 tahun, 60 tahun boleh jatuh. Ini bergantung pada rakyat. Kalau pilihan raya akan datang, rakyat sedar bahawa kita menggulingkan Barisan Nasional, ini boleh jadi. Siapa kata tidak boleh? Who said we cannot? Ini adalah tangan rakyat pada hari pengundian.
Jangan anggap bahawa Sabah dan Sarawak akan jadi fixed deposit. Kita sudah nampak pergolakan di Sabah dan Sarawak juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, kita datang bahawa Pulau Pinang bukan kita sempurna 100%. Ada kelemahan, bukan ada. Tapi apabila kita ada satu pengurusan yang baik sekali, maka saya rasa rakyat akan berfaedah, rakyat akan untung. Jadi saya mahu bahawa Pakatan Harapan memerintah negeri Perak sekali lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Perak turun di bawah Barisan Nasional. Boleh memerintah lagi Perak. Macam mana Komeng? Boleh ya? Boleh. Kalau Perak boleh jatuh, Kedah jatuh, Selangor jatuh, saya ingat Najib lebih baik buat satu persiapan terbang daripada Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, saya mau balik malam ini ke Pulau Pinang. Saya mengambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas undangan pada petang ini. Saya rasa kita sebelum pelayan rakyat datang, kita mau memperkukuhkan semangat kita supaya kita menggulingkan UMNO dan Barisan Nasional. Tak kisah MCA, gerakan, MIC, parti-parti sudah mati. Tak ada, dia ada, tak ada apa-apa. Orang India ditipu oleh MIC selama 60 tahun. Ha, 50 tahun dia tipu. Lagi dia sudah datang dengan economic, socio-economic blueprint. Lagi dia mau tipu sebelum pilihan raya. Saya minta kawan-kawan masyarakat India boleh kena tipu beberapa kali. Cukuplah. Jangan ditipu. Barisan Nasional UMNO tidak akan buat apa-apa untuk masyarakat China dan masyarakat India atau mana-mana masyarakat-masyarakat Melayu juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini, terima kasih. Kita harap bahawa semangat kita akan terus meningkat supaya tujuan kita satu saja, gulingkan UMNO Barisan Nasional dan pergi memerintah di Putrajaya. Terima kasih.